sebagai kita maklumi bersama bahwa rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari keputusan gubernur nomor KPTS .991 garis miring 11 Romawi garis miring 2019 tanggal 2 September 2019 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir masa jabatan 2014-2019 dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir masa jabatan 2019-2024. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya memohon bimbingan dan petunjuknya pada hari ini, Senin, tanggal 16 September 2019, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan agenda rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir masa jabatan 2019-2024 saya nyatakan dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum.